mengingat masa lalu, ya kadang-kadang senang, tapi ada juga sedihnya. Ada pula orang yang berkata katanya, orang mengingat masa lalu selalu diperindah. Ya, saya akan menceritakan apa adanya. Pagi-pagi. Sebenarnya mangga dulu. Kalau nggak habis, kantong mangga. Nggak habisin lah, bisa kok bisa. Boleh dihabiskan nanti, sus. Vitamin. Ini vitamin ya? Iya. Asyik pak. Asyik. Pasca tragedi politik tahun 1965. Ini juga di beberapa dari mereka bahkan belum, ini baru dilihatin dulu sehingga kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ah, metro kita. Nah, di episode kali ini saya akan membawa pemirsa silaturahmi ke beberapa ex mahasiswa Indonesia Ikatan Dinas atau ex mahit yang berada di Moskow. Mula-mula saya bekerja di biro reklame, membuat poster film-film. Satu pagi, Basuki Effendi datang. Us, yang main hari ini menjadi guru. Ya, bisa saya katakan sekarang bahwa dialah yang pertama yang membawa saya ke perfilman. Sekuntumlah bunga di tepi lah danau. Maksud bisa apanya tuh? Narasumber kita, Bapak, saya dilarang menyebut gelarnya. Jadi Bapak Awal Uzara, beliau adalah seorang sineas yang sekitar 50 tahun tinggal di Rusia. Jadi baru kembali di Indonesia sekitar 2008 kalau sampai 2012. 2012. Jadi baru sekitar 4 tahun tinggal di Indonesia ini. Ya, ini pun. Jadi beliau lebih fasih berbahasa Rusia daripada berbahasa Indonesia. Jadi kalau Anda nanti bertanya, sebaiknya berbicara agak lambat supaya bisa dimengerti oleh beliau. Dan beliau asisten pengajar dulu ya di sekolah sinematografi tertua di dunia, Institut Gerasimov di Moskow. Jadi beliau luar biasa,
tapi mungkin tidak begitu dikenal di negara ini. Saya berdirilah, itu bagus. Apa? Entah sayang. Saya sudah capek duduk. Mungkin tidak ada ya yang pernah melihat film Indonesia namanya Si Pincang. Pak Tobing? Belum, baru dengar. Jadi begitulah keadaan di Rusia sekarang. Dan diwakili dalam film Helena dan Leviathan ini. Такси? Mungkin dia tanya taksi itu. Iya, di mana aku tahu ya taksi. No, excuse me. I don't know. Saya berangkat pagi-pagi, jam 3 pagi, tanggal 4 itu, saya berangkat ke Moskow. Berangkat ke Moskow, ya belajar di sana. Belajar ya 6 tahun. Terus, tahun 64 sebenarnya sudah selesai, sudah bikin film namanya Vistril namanya. Vistril itu artinya tembakan. Di tingkat 4 saya mengajukan 2 sinopsis. Satu sinopsis judulnya Boneka Aku Yang Hilang, itu cerita Indonesia. Yang satu Hatiku Tinggal di Ranai, itu bisa dibuat untuk, harus dibuat untuk joint production, kerjasama pembuatan film antara Uni Soviet dan Indonesia. Akhirnya baru di tahun 65 keputusan untuk kerjasama itu waktu Festival Film Moskow di tahun 1965 bulan Juli Agustus, disitulah diputuskan bahwa dibuat joint production. Semua teman-teman saya, bekas teman-teman saya yang satu grup terbari pada berdatangan, bawa saya ke Indonesia, bawa saya ke Indonesia. Semuanya ingin main ya, gembiranya bukan main. Dan kemudian hari itu, waktu itu juga anak saya lahir. Terjadi peristiwa yang menyedihkan di Indonesia tanggal 30 September. Dan saya disuruh pulang oleh kedutaan, cepat pulang katanya. Saya sampai di Jakarta, langsung saya ke Deplu untuk diperiksa. Saya diperiksa lebih hampir 2 bulan atau 1,5 bulan, saya tidak ingat lagi. Waktu diperiksa, ke tempat pemeriksaan itu datang mantan atase militer yang pernah menjadi bekerja di kedutaan besar kedutaan Indonesia di Moskow ya. Nah, satu itu betul-betul mengagetkan dengan saya. Dia datang dari pintu saja lihat saya. Ah, ini dia PKI itu, dia PKI. Orang pada heran kaget melihatnya. Tapi setelah mendekat saya diperlukan.
Tidak apa-apa, ceritakan aja apa yang kamu tahu. Tidak usah takut, ceritakan aja. Akhirnya, pemeriksaan selesai, saya diberi sertifikat screening bahwa saya tidak terlibat apa-apa. Ya, senanglah. Tenang, terus pergi, langsung pergi mencari pekerjaan. Waktu itu Sumanjaya menjadi kepala direktorat perfilman. Joy, aku dari periksa ini. Dadah. Jangan lihat-lihat ke atas. Dadah. Yang pergi ke PFN juga begitu. PFN yang menjadi direktur waktu itu, Silitonga, mantan kameramen Bung Karno dulu. Kemana Bung Karno dia juga ikut. Bung, tidak ada kebukaan-kebukaan. Oh iyalah, baiklah. Saya sudah melapor ya. Saya ini di ikatan dinas. Setelah orang ikatan dinas yang belajar di luar negeri itu harus bekerja dengan pemerintah. Tak ada satu pun lembaga pemerintah di bidang sinematografi yang mau menerima saya. Selesai mencari pekerjaan, tahu-tahu ada mahasiswa yang baru pulang dari Moskow bawa berita anak kamu sakit. Ah masa? Iya sakit, lumpuh sebelah badannya, tangannya, kakinya, badannya, mukanya juga jatuh itu lumpuh semua, hancur. Sudah jatuh, ketimpa tangan. Saya pergi ke dutaan, ketemu dutaan waktu itu masih Mane Sofyan. Pak, saya ceritakan bagaimana masalah saya. Wah, wis katanya, ini jangan kepada saya, kepada militer katanya. Dan bisa Bapak membantu, wah jangan, militer. Hari itu juga saya pergi ke militer. Kolonel yang terima saya itu waktu itu memandangi saya. Dia lihat saya beberapa detik, kemudian tugasnya yang berkata, pulang. Keluar saya dari atas militer itu, mau kemana nggak tahu. Saya langsung ke Institut Sinematografi, saya ketemu dengan direktornya. Direktur saya ceritakan sama direktur bagaimana keadaan saya. Akhirnya, baiklah deh. Saya kembali diterima di institut itu sebagai stajor. Stajor itu bahasa Rusia, artinya trainer. Saya tinggal di asrama. Saya tidak tahu, tidak mengira bahwa saya masuk ke asrama hari itu, bahwa 10 tahun mendatang saya akan tinggal di situ. Thank you.
Kerja saya di institut membantu mahasiswa-mahasiswa bersama dosen lain menjadi asisten sutradara, asisten Gerasimov, membantu calon-calon mahasiswa, calon aktor untuk mementaskan kerja akhirnya. Tapi pekerjaan itu tidak memenuhi tuntutan jiwa saya. Kerjaan itu baik untuk nanti kalau saya pulang itu saya turunkan kepada senior muda. Itu bagus. Tapi jalan pulang itu, jalan pulang belum kelihatan. Jadi pada saat itu saya timbul pikiran saya berbuat sesuatu tentang Indonesia, untuk Indonesia. Который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду, во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Tiap musim semi, saya menyelenggarakan malam bahasa dan budaya Indonesia. Anak-anak saya suruh baca-baca saja, dan malah saya bikin pertunjukan sandiwara. Jadi mereka main sandiwara dalam bahasa Indonesia. Orang Rusia. Dalam bahasa. Jadi itu yang saya angkat mereka itu supaya cepat mereka bisa berbahasa Indonesia. Puncaknya mereka belajar gamelan Bali, wanita-wanita Rusia itu belajar menabuh gamelan Bali di kedutaan. Itu saya minta pada duta besar izinkan mahasiswa saya belajar di silakan. Waktu itu hubungan saya dengan kedutaan sudah baik. Saya sudah bisa keluar masuk ke kedutaan. Saya juga senang karena bagaimanapun saya dekat dengan Indonesia, dekat dengan Indonesia dan selalu ingin berbuat untuk Indonesia. Ya, resultat akibatnya ya tahun 2010 saya mendapat sertifikat dari kedutaan bahwa atas jasa saya mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia. Ada juga. Ya. Kemudian ada pekan solidaritas dengan Dapur Indonesia. Itu dunia, itu internasional bikin itu. Terus di Moskow juga bikin pekan solidaritas itu tahun 1975. Jadi setelah 10 tahun kejadian tragedi di Indonesia. Yes. Ya. Jadi film itu akhirnya ya, film-film Tapul diputar juga diminta oleh festival film di Moskow. Tapi, ini ada tapinya lagi. Tidak mau merusak hubungan dengan Indonesia, film saya itu nggak bisa diperlihatkan di layar untuk umum. Diputar di dalam, diputar di satu gedung, di mana tertutup gitu. Tapi sehubung itu saya dikasih satu ijazah. Bukan ijazah, sertifikat. Sertifikat. Iya, kalau ijazah. Bahasa Rusia ijazah. Oh. Kalau terjemahnya. Sertifikat. Bahwa. Penghargaan lah. Jadi apa sebagai film dokumenter, penghargaan dari film dokumenter. Yang diputar di festival. Itu. Iya. Jadi semuanya selalu saya ingin membuat tentang Indonesia. Apa lagi yang mau saya buat tentang Indonesia? Jadi di mukanya itu, muka anak-anak itu, pemuda itu kelihatan bertanya-tanya, ya, kok begini ya dunia kita ini. Jadi itu aja yang kelihatan, itu yang saya fokuskan pengambilan itu. Baru kemudian saya sambung-sambung dengan saya edit dengan
foto Basuki Effendi yang mengajak saya main bekerja di film, dia tuh sudah di Pulau Burung. Oh. Mereka tuh semuanya orang Lekra. Nah, itu yang dicurigai tentang saya. Dikiranya saya ini anggota Lekra. Ya. Ya. Ada satu lagi, saya dengan kameramen ini duduk berdua di restoran. Tamsoa Jinjin, dia dalam cerita sekarang kemarin ini. Atau kayak Susi Sumanas lah. Mana punya itu menunggang cinta rambut. Dan secara pelucil pensi, ngeras terus akannya semua sekarang. Walaupun saya tidak berhasil membuat film-film, tapi saya cukup berhasil membantu hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia. Waktu saya mau pulang ke sini, seorang profesor, namanya Profesor Drugov, dia itu ahli sosial politik Indonesia. Wah, bahasa Indonesia yang bagus, lebih dari kita. Dan waktu saya telepon dia, dia bilang, pamit, pulang. Oh iya, selamat jalan Pak Usara, dia panggil Pak Usara selalu. Selamat jalan Pak Usara. Dan terima kasih Pak Usara telah mengajar pemuda-pemudi Rusia, mengajar bahasa Indonesia, dan mengajar sastra Indonesia. Tapi juga Pak Usara menanamkan pada mereka rasa cinta terhadap Indonesia. Itu kata-kata Profesor Drugov itu. Jadi karena itu mereka senang dengan saya. Dan saya juga senang. Saya dekat dengan Indonesia. Seakan-akan ini, besok saya juga. Padahal sinar untuk bisa pulang itu belum ada. Dengan berbekalan judul-judul yang berat-berat ini, awal usaha menjaga kesenian Indonesia di Moskow, awal usaha menanamkan rasa cinta pada pemuda-pemudi Indonesia terhadap Indonesia, mau pulang saya. Pulang, ketemu ibu. Ibu pulang, saya juga ikut pulang. Untung ibu mau buat saya pulang. Sampai akhir waktu.